akan membuat gula karamelnya dulu dengan menggunakan api sedang saja ya. Nah, setelah gulanya meleleh dan warnanya berubah keemasan gini, aduk-aduk gula menggunakan sumpit saja. Aduk terus hingga gumpalan-gumpalan gula larut. Nah, ini tadi saya menggunakan 200 gram gula pasir dan air panas. Kita siapkan air panas 200 ml. Nah, ini warna karamelnya sesuai yang saya inginkan. Dan di tahap ini kita kecilkan api ya, sekecil-kecilnya. Tuang air panas sedikit demi sedikit. Dan di tahap ini harus hati-hati. Kalau kena cipratan karamelnya panas sekali ya. Jadi di tahap ini saya menuangkan air sedikit demi sedikit dan badan saya agak menjauh. Nah, setelah gulanya tenang begini, aduk-aduk dan biarkan mendidih sebentar. Nah, ini gula sudah mendidih. Kemudian matikan api. Dan dinginkan. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat bolu sarang semut ya, bisa dibilang bolu karamel. Di sini bahannya sudah saya siapkan. Ada tepung terigu. Nah, ini tepung terigu sudah saya kasih 1,5 sendok teh baking soda dan tepung tapioka. Terus ini margarin yang sudah saya cairkan. Ini susu kental manis. Dan ini ada 5 ya. 5 butir telur. Dan ini gula karamel yang saya buat tadi. Oke, sekarang ini telurnya sudah saya cuci ya.
proses mixingnya sudah selesai dan saya menyiapkan pengovenan. Hari ini saya menggunakan rice cooker saja karena cuaca sangat panas, jadi saya malas menggunakan oven. Ini teflonnya, saya kasih minyak dulu ya, biar nanti bolu karamelnya tidak lengket. Nah, ini rice cookernya saya panasin dulu ya. Nah, rice cooker saya ini ada menunya yang membuat cake. Jadi ini menunya saya atur ke cake ya. Nah, ini prosesnya selama 50 menit. Saya start. Saya panasin 5 menit dulu. Nah, ini teflonnya sudah panas ya. Saya masukkan adonan dengan cara saya saring. Karena terkadang adonan ini masih banyak, itu tepung-tepung yang masih bergerindil. Untuk menjaga adonan kuenya supaya bagus, jadi saya saring dulu. Nah, ini ada sedikit yang bergerindil. Oke, masukkan lagi. Nah, ini prosesnya mengoven selama 45 menit ya. A few moments later. Nah, ini bolunya, proses pemanggangannya udah selesai. Tadi sekarang kita intip dulu ya. Semoga aja selama 45 menit itu bolunya udah masak ya. Ya. Aku coba tusuk tes dulu ya. Nah, adonannya udah tidak ada yang menempel, berarti ini tandanya bolunya sudah masak. Nah, sekarang mau aku keluarin dulu ya. Nah, inilah bolunya sudah saya keluarkan dari rice cooker ya. Ini masih panas, saya dinginkan dulu. Ntar kalau udah dingin saya potong. Ini teksturnya lembut banget. Semoga aja banyak itu ya, sarangnya keluar ya. Oke, kita tunggu dingin dulu.
bolu karamelnya udah dingin ya. Ini sudah saya potong. Nah, alhamdulillah sarangnya banyak ya. Tapi menurut aku ini belum sempurna karena yang bagian atas ini sarangnya masih sembunyi ya. Oke, kita lihat dulu yang bagian tengah ya. Ini juga begini. Next perlu dicoba lagi karena sarangnya belum keluar full ya. Yang bagian atas, yang bagian ini masih tertutup, sarangnya masih sembunyi. Untuk teksturnya ini ya guys, sangat lemes sekali ya. Nah, inilah resep bolu karamel saya atau bolu sarang semut ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.